kali ini saya akan memberikan spiral terkait dengan kemitraan kami Bumdes Maro Bajito Mandiri dengan Jaga Telkom Purwokerto dalam hal pendampingan dan pelatihan bagi UMKM yang ada di Desa Giyanti, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Kebumen. Pendampingan yang telah dilakukan oleh Jaga Telkom Purwokerto kepada UMKM di Desa Giyanti, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Kebumen telah membuat atau menambah atau memberikan scale up bagi UMKM yang ada di Riau. Yang pertama terkait dari sisi PC, adanya pelatihan yang dilaksanakan membuat UMKM yang ada di Desa Giyanti produk-produknya mempunyai packaging yang jauh lebih menarik, di mana packaging tersebut menjadi sebuah brand bagi produk-produk UMKM di Desa Giyanti. Yang kedua, adanya pelatihan UMKM yang ada di Desa Giyanti oleh Jaga Telkom telah memberikan dampak yang signifikan terkait dengan konsep penjualan UMKM yang ada di Desa Giyanti, yang semula dari 250.000 per bulan bisa mencapai 300 hingga 350.000 per bulan. Selain itu, adanya pendampingan yang dilakukan oleh Telkom Purwokerto dengan UMKM yang ada di Desa Giyanti juga telah memberikan wawasan baru pada pelatihan bagi UMKM di Desa Giyanti, di mana wawasan-wawasan tersebut inilah yang kemudian dapat manfaat bagi UMKM Giyanti untuk kemudian melakukan scale produk-produk. Dan yang terakhir adalah upaya untuk adopsian marketplace warung kita, di mana upaya tersebut sudah dilakukan dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan sekarang akan marketplace online, penjualan jam online melalui platform warung kita, di mana nantinya di platform tersebut semuanya akan diintegrasi dan UMKM di Desa Giyanti akan dapat berjualan di marketplace dengan jaringan Bumdes yang ada di Kecamatan Rokelet atau hingga Bumdes nantinya di Kabupaten. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini dapat berkelanjutan. Artinya pendampingan bagi UMKM di Desa Giyanti masih perlu dilakukan agar UMKM di Desa Giyanti menjadi jauh lebih berdaya, jauh lebih bisa mengembangkan usahanya dan pada saatnya nanti dapat lebih berkembang dan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat di media. Demikian, selamat menyapa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung kita, warungnya kita semua.